Aja dia meninggalkan salat, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Ibu yang punya suami tak salat, ibu melapor ke wali. Bukan wali songo. Ibu punya wali. Wali ibu siapa? Ayah, datuk, abang, adik laki-laki, paman, pak cik, adik ayah, abang ayah. Lapor ke wali. Nanti wali itu manggil suami. Suami, sini. Ini keponakan kami yang perempuan ini bukan ketemu sama kamu di tong sampah. Kamu mesti sholat. Mestinya dari awal itu fit and proper test. Kenapa kecolongan? Kok bisa punya mantu tak sholat? Berarti dari awal dulu salah itu. Dari formulir awalnya sudah tak betul itu. Terjadi sogok menyogok di sana. Mungkin gara-gara dibawanya sate 3 bungkus, lupa mengenengok dia sholat apa tak sholat. Nah, setelah saya jelaskan bahwa sholat itu wajib, fardu, maka orang yang tobat, tobat nih sekarang, apakah sholat yang tinggal kemarin mesti diganti? Sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sholat yang tinggal kemarin wajib diqadha. Usalli fardal isya 4 rakaatin qadha'an. Kalau tadi usalli fardal isya 4 rakaatin ada'an, sekarang berubah menjadi qadha'an. Dhat qadha', bukan qadha'an. Itu cuci tangan. Cara melaksanakannya, selesai sholat fardu langsung qadha. Habis sholat isya zikir boleh, baca boleh, doa. Habis itu sholat ba'diyah. Selesai itu jangan pulang dulu, qadha. Malu qadha di masjid Pak Ustaz, nanti dihitung kawan. Oke, di rumah aja qadha. Qadha di rumah, diganti di rumah. Sholat subuh besok, habis sholat subuh di qadha. Usalli fardhu subhi rak'ataini qadha'an. Kalau malu ganti di masjid, di rumah. Malu sama istri, payahlah tu kalau sama bini malu. Ganti. Dulu solat umur berapa? Akil baligh Pak Ustaz. Berapa akil baligh? 10. Baru solat berapa? Umur 30. Berarti 20 tahun tak solat. Ha, gantilah. Qadha 2017, lunas 2037. Malaikat maut datang 2030. Selama dia mengqadha itu, Allah mengampuni dia kalau dia mati. Karena niatnya sudah ada. Innamal a'malu bin niat. Segala amal dengan niat. Qadha. Sepakat 4 mazhab. Nanti kalau ada ustaz ceramah di TV, di radio, enggak perlu diqadha. Istighfar aja. Itu pendapat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tidak pakai pendapat 4 mazhab. Dia pendapat sendiri. Kata dia tak perlu diqadha. Tapi saya pakai 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Wallahu a'lam bissawab.